Hi guys, good evening. It's me, Jeff Ignacio, the owner of this channel, Everything City Nordiana. Yalah, sepanjang hari ini sibuk dengan kerja, ada meeting, lepas tu pergi dinner sampai pukul 8 lebih lah. Sekarang baru balik, selesai mandi dan lain sebagainya. So, ini adalah reaction saya yang pertama dan mungkin yang terakhir untuk malam ni. Pasal saya panat, panat. Keluar Sabahan, eh. Okay, panat. In Sabahan, panat is panat is penat in bahasa yang sebenar lah. Penat, panat. Alright. So, saya terjumpa video ni Radin punya episod 5 Kai Bahar dan Siti Nordiana. So, tanpa buang masa lagi, jom saksikan. Assalamualaikum, selamat petang. Kita kembali dalam rancangan Radin punya. Radin punya. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Radin punya. Alright, untuk minggu ni kita bersama dengan Kai Baha. Alright, #123 dan juga Nana, Hatiku Milikmu, antara dua penyanyi yang lagu dia memang tengah trending dekat era. Okay, satu lagu favourite, lagu Kai Baha yang Nana favourite. Oh, lagu dia. Kena nyanyi. Dulu. Nyanyi sikit. Aku tersipu berulang. Aduh. Okay, lagu Nana. Mengapa rindu aku. Aku sangat tunggu ni dah. Okey, kalau Kai Bahar jadi serangga, Kai Bahar suka apa? Labu. Why? Oh. Kai Bahar gatal. Laki kena gatal. Okey. Dah. Aduh. Kenapa? Semua. Sebab kan suka benda manis. Oh. Manis selalu. Baguslah jawapan dua-dua. Aduh. Lagi ni game yang kedua. Nama dia telur siapa pecah dulu. Oh, eh? Oh my god. Macam game korang. Telur dari 10 biji. 5 yang direbus, 5 yang tak direbus. Nana dan juga Kai Bahar kena nyanyi lagu yang bukan melodi asal. Oh. Okey. Kita pergi kepada Nana. Aduh. Nana semut. Bestnya game ni. Lagu yang pertama. Yang telan. Cari pena menari. Zena Zain. Cari pena menari. Kai Bahar bijak. Yes, that's right. Kan dia peminat Zain Zain kan? Kai Bahar, pilih salah satu telur untuk dipecahkan kepala kepada Nana. Serius lah. Ya. Ini. Okey, mes dia pegang. Mes dia pegang video Nana. Alright, Nana okey. Tunjuklah kat kamera. Tak apa, telur ni ada khasiat tau. Ada zat-zat pada kesempatan. Eh? Kuat sikit. Sakitlah. Sakit. Betul, ni telur rebus. Okey, try. Okey, okay lah. Tak boleh. Gau, gau, gau. Syukur. Itu apa ni? Try. It was at this moment that he knew. Aduh, ya Tuhan. Macam mana Siti Nordiana tak pecahkan, eh? Aku banyak ngalah dengan hari ni. Aduh. Ini lagu nak lagu Kai. Aduh, 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 aduh. Kau Kai betul ke? Tak kisah mana-mana. Dia kena telan, Nana. Oh, dia boleh keluar semua. Oh, dia kena telan? Telan? Mencintai kamu. Dia akan. Okay, cukup. Agak masin. Sedetik lebih. Oh. Betul lah tu. Okay. Yelah tu. Tak ada, pilih telur. Oh, the, it's helium gas, right? Oh my goodness, this is funny. Wih, sakit kepala aku. Telur tak rebus ni, dia ni topang kita lah. Alah. Jadunya ku rasa di saat ini. Okay, tukar lagu lah. Suasana sepi memikir. Salah, bukan. Tak ada dalam list pun. Apa tu, eh? Bukan, bukan, bukan. Syadu malam berlagu. Dia lagu lama. Kelu dia lagu lama. 90s, 80s ke rasanya? 90s. 90s rasanya.
Alagilah sikit tu. Alah banyak orang yang jadu-jadu ni. Kita sama-sama. Aduh. Mengiring rawan dalam hati. Alright, Kak Maha, jawapan anda. Okay, dah lah. Janji lagu yang betul dah lah. Syahdu malam berlagu sepi, mengiring lawan hati tak mati. Okay, aku tak tahu. Lagu yang betul dah. Exi. Exi. Tapi dah. Okay. Aduh. Aku rusak. Hanya wajah kekasih. Wajah kekasih lah. Aku tahu kenapa. Alamak. Dia memang minta ni, kena ni. Kan ada orang lain. Okey. Anilah. Ya. Seller. Okey, seller bos. Dah banyak anak Kai Baha ke dah. Ada punya. Oh. Okey, sekali best lagi ni. Kosong. Tanya Nana. Tapi Kai Baha dia gentle. Dia gentle, dia sedia dan juga dia gatal sikit. Ya. Gatal tu tak nak tu. Soalan yang pertama. Kai penat tak dengan jadual Kai yang terlalu busy? Sabar. Dia tua dah weh. Aku standby di sini. Gelojoh Nana ni. Tetap. Okey. Aku pelik kan ada hari. Patutnya tanya soalan personal dia. Personal Nana ke personal Kai? Personal Nana. Ya Allah. Okay. Nana umur berapa? Nana. 27. Wih, Nana kalau buat belajar. Aku tak kira lagi lah. Ya salah, tapi sabarlah dulu. Tapi gelojohnya perempuan ni. Size baju Kai pun? S. Aku tak ada cakap betul ke tak? Wah, kau daka eh? Daka, budak kan? Bulan 7. Aduh. Jawapan dah. Langsung dia tak tahu. November, ya. Aku tak kira lagi. November lah. Tak rasa kecoh meh tak? Tak. Betul. Laju. Laju habis masa. Aku tak payah tau. Oh, habis kita orang habis masa. Sekarang sporting. Allahuakbar. Okey, per minggu ni jatuh kepada Nana 3-0 dan Nana boleh berikan apa sahaja cabaran kepada Kai Baha. Alah. Apa saja. Okey, macam ni. Kak Nana nak Kai Baha. Suara confess ke apa ke, tujuh DM ke? No. My phone is private. Aduh, lucu Kai Baha. Okay, Kak Nana nak Kai. Okay. Lepas tu, joget yang macam. Betul, nyanyi saja, tak payah nyanyi. Nyanyi sekali. Cakap Kak Nana cantik, Kak Nana. Jom, let's go, jom saya. Abang, phone Kai. Ini rare lah minggu ni dia. Aduh. Nana, apa ni? Yes. Okey ya. Saya selalu cabaran ni pada Nana. Kita ada tu tukar lah kifik. Kifik? Kifik? Tak boleh tak kisah pun kak. Wih, dia nak ajar aku pergi kifik. Ramai tu. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. And you're not really fine, but you just can't get into it because... Where is this? Ini tu apa aja yang saya dapat. Jadi dia rasa dia puas. Ini kita kena mengalah dengan perempuan ni. Perempuan ni kalau tak mengalah lagi balik, dia mengajuk bucu ganti. So kita kena buatlah apa yang perempuan wanita, permintaan wanita tu kena laksanakan supaya orang nampak kita gentle.
Oh, amboi. Oh my god, ramai lah, ramai, ramai. So, you confident? Okay, okay. Anak-anak comel, kanak-anak cantik. Macam orang gila ke menari? Kanak-anak comel. Kanak-anak comel, kanak-anak cantik. Kanak-anak cantik, kanak-anak cantik. Okay, so lepas ni aku keluar, aku kena tutup muka supaya dia tak kena. Thank you. Guys, that was, aduh ya Tuhan, that was Siti Nordiana and Kai Bahar with Radin punya episode 5. Wow, very interesting ya this program. They have games and they have activity like this. Very interesting. So, thank you very much for watching my reaction, alright? I had fun. Ay, macam leher, ay sakit pula kita ketawa ni ya. So, thank you very much once again. Take care, stay safe, and hashtag kita, jaga kita. Bye-bye.